kita tahu di negara-negara barat, mereka mengamalkan politik integriti. Kita ambil misalnya Boris Johnson. Orang ramai kena berkurung. Dia buat parti di pejabat dia. Kemudian disetak oleh polis. Polis kata, memang Boris Johnson salah. Dia masuk parlimen, dia minta maaf. Minta maaf, saya mengaku salah. Saya melanggar undang. Ahli parti dia, kami tak peduli. Kamu kena berhenti. Maka Boris Johnson pun mengumumkan persaraannya bulan ini, ya. Dia kena berhenti. Kita di sini menteri langgar MCO. Ketua ulama dia kata, ini burung huhut. Dia cari alasan macam-macam. Kalau orang biasa, 10 ribu denda. Ini lawyer kita. Kalau orang besar, huhut. Huhut lah, buk-buk lah, apa, tak tahu lah semua. Dia tadi sekalian. Dan kita lihat pula, UMNO ni tentu sekalian, tolonglah, jangan harap. Please, jangan lagi lah beri kuasa pada mereka. Semua besar. Ni bakal presiden dah masuk dalam. Ni hak presiden sekarang ni. Putusan 45 hari ni. Apa putusan? Wallah alam. Tapi kita keron tengok perjalanan pembicaraan. Kita tengok. Bagaimana seorang bekas menteri. Ni menteri wilayah dulu. Dibicarakan di mahkamah. Dia ada dalam bank 900 juta. Duit poket 2 juta. Itu daripada gaji dan allowance dia tu. Gaji dah. Sah curi. Tapi rakyat tak kata apa. Dapat demonstrasi pun di Putrajaya. Kenapa? Mereka macam izinkan perbuatan seperti itu. Yang akan menderita nanti ialah rakyat. Dan kita pula lihat ada di sekalian. Parti Islam pula. Patutnya memainkan peranan utama dalam hal rasuah dan penyelewengan. Timbalan Presiden PAS menetui rombongan PAS pergi jumpa Arun Kandar. Beri taklimat pada hal YNDB. Lepas dengan taklimat, kami berpuas hati terhadap perjalanan YNDB. Hey, kalau tak erti, tanya orang yang erti. Bangat tak pandai, hai kong. Bangat dengar pandangan Rapidi macam mana. Tony Pua kata apa? Wong Cheng kata apa? Orang-orang account ni. Buan ni kata apa dia dua accountant. Sebab saya tak kerti. Tapi hak politik, kamu senyum macam mana saya tahu kamu ni parti apa? kita boleh tahulah. Dan pendirian parti Islam mimpin yang kita tak tahu. Berubah setiap minggu. Masa ceramah di Teluk Intan dengan saya. Hei, sahabat kita. Hei, menentang darurat di Kelantan. Hei, menunjuk perlembagaan. Hak-hak raja, bahasa dan sebagainya. Itu diterintah. Mari di Tanjung Paya pula. Mari kita pergi ke Jumalu. Sehingga sebentar di ibu kota. Keluarlah mengundi beramai-ramai. MCA kawan kita. Saya tak tahu minggu depan mula nak kata apa. Lebih dahsyat lagi dia kata, Pakatan Harapan nak ungkai perlembagaan, nak mengurangkan hak Melayu dan Islam. Nak pindah perlembagaan perlu 2/3 majoriti. Orang bukan Islam dalam parlimen tak sampai 70. 2/3 sampai 48. Macam mana nak pindah? Kalau pindah hak Melayu dan hak Islam, dia ada lagi. Selapis lagi. Majlis Raja-Raja. Saya tahu Presiden PAS tahu bahawa tak boleh pindah perlembagaan. Tapi dia nak timbulkan persepsi bahawa Pakatan Harapan ini anti-Melayu dan anti-Islam. Itu saja. Dan intelektual Melayu pun ada terlibat. Ni, intelektual Melayu ni. Sedangkan kita di Pulau Pinang. Bila kita belum mentah dulu. Oh, demonstrasi setiap minggu. Bolehkah azan ni? Apa nak jadi sekolah agama? Habis satu pengal dia tengok Lim Guan Eng beri bantuan kepada masjid, sekolah agama dan sebagainya. Menang 2013. Demonstrasi dah tak darah. Kemudian beri terus bantuan lagi ke masjid, ke sekolah agama apa semua. Dan mahkamah syariah diperbarui, dibuat begitu hebat.
tak ada arah demonstrasi, memerendam pun dah tak ada. Dan bila beri bantuan pada sekolah agama, kita lihat panggil pukul 10, 8 pagi dah sampai. Sekarang di Pulau Pinang, UMNO dan PAS hidup segan, mati tak mau. Tapi di negeri lain main lagi isu ni. Tak boleh adan dan sebagainya. Selangor mereka tak boleh main lah. Termasuk Akhbastal di Selintan pun mengatakan, mereka boleh cakap berdegar-degar tapi nak ambil semula negeri Selangor kepada PN dan PN amat sukar. Sebab itulah hadirin sekalian, kita kena berani buat perubahan. Kalaulah rasuah tinggi di dunia Islam pelik kerana kita sudah hilang ketamadunan begitu lama. Islamlah yang mengajar pembaharuan ini seperti Umar Abdul Aziz yang membahagikan harta peribadi dan harta awam. Dialah membawa civilization kepada Eropah. Di antaranya bila nak gunakan pelita kerajaan, dia tulis surat kepada gubernur dan sebagainya, pegawai kerajaan. Tulis surat kepada keluarga dia guna pelita peribadi. Artinya, kerajaan Islam memperkenalkan tamadun itu di Eropah. Tapi sekarang, Eropah pegang tamadun itu, kita pula rasuah macam kita redai. Sebab itulah kita kena terus berlawan dan saya yakin, habis sekalian, kalau nak tukar kerajaan, biarlah melalui pilihan raya. Bukan secara gerakan syaitan ataupun gerakan syaitan itu. Yang membawa ketidakstabilan negara. Wakil kerajaan UMNO bila membincang hal akta lompat parti, mereka bercakap cara hati mereka hari itu. Mereka kata cukuplah kerajaan ini tumbuhkan tak stabil, pelabur kurang datang dan sebagainya. Maka akta lompat parti ini akan membina semula Malaysia pada masa yang akan datang. Oleh itu, pada hari akan datang, kita bina semula Malaysia, bina semula negara, berilah keyakinan kepada Pakatan Harapan dan rakan-rakan Pakatan Harapan untuk kita boleh semula mengembalikan ketamadunan rakyat. Jangan kita ni bubuh markah kepada kita sendiri. Oh, Pakatan Harapan pemerintah baik. Siapa kata? Salahuddin kata. Tentulah dia menteri. Ataupun Fahmi kata, Pakatan Harapan baik. Betul lah. Dia sokong kawal kita. Yang mengatakan kita baik, Badan Antarabangsa. Transparency International memberi markah, beri penyidikan mereka. Satu tahun setengah Pakatan Harapan pemerintah, indeks rasuah turun daripada nombor 61 kepada 51. 10 anak tangga. Naik Mahyudi Yassin dan Mahir Sabri. Sekarang indeks rasuah naik kepada nombor 62. Sebelah mata. Kalau mereka memerintah lagi tuan-tuan bui mandat rakyat kepada UMNO BNPN, kemungkinan kita akan jatuh nombor 70 ke atas. Kita akan setara dengan negara-negara Afrika. Bukan markah kita beri sendiri. Markah dibuat oleh Badan Penilai Antarabangsa. Ini yang kita kena lihat di situ indeks keamanan, indeks Islamic Index misalnya dapat pada New Zealand, dapat pada Norway, dapat ke Singapura, dapat pada Denmark. Negara orang Islam, 35 negara, tak ada lagi negara orang Islam yang berada dalam Islamic Index yang tinggi. Cabaran kepada kita dan kita boleh kembali menjadi Tiger of Asia kalau dapat kita turunkan indeks rasuah ini daripada tempat 62 sekarang, kita yakin kita boleh turun satu penggal ke sampai nombor 30. Masuk penggal kedua, kita boleh turun ke nombor 25 atau 20. Malaysia akan kembali menjadi Tiger of Asia. Sekian, terima kasih.